Garuda Nusantara yang dibaca bisa mengarahkan pemainnya ke depan tribun karena kita sebentar lagi akan penyerahan piala. Alhamdulillah acara festival Ganda Cup yang kedua berjalan dengan baik dan lancar. Tepuk tangan untuk pemain-pemain yang ada di perban stadion kita. Ya, selamat untuk semuanya terbaik di acara hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan di hari ini dan cuaca yang bagus. Yang saya hormati Bapak Komandan Batalion Arhanud yang kali ini diwakilkan oleh Komandan Raima, Bapak Letnan 1 Arhanud Budi Utomo yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang di depan stadion tersebut. Sekali lagi kita kasih tepuk lagi, 1, 2, 3 ya. Anak-anak gimana, senang? Alhamdulillah ya, di sini semoga bisa mengadakan lagi ya, nanti bisa lagi. Terima kasih. Acara yang pertama penyerahan piala untuk peringkat 3 bersama dimulai dari Laskar Muda Nusantara. Terima kasih. Naik ya. Oke, kali ini akan diserahkan langsung dari Komandan Raima Bapak Letnan 1 Arhanud Budi Utomo. Ya. Oke, kita kasih aplaus kepada Laskar Muda Nusantara. Kita pertandingan ini dia peringkat 3 pertama. Selamat untuk Laskar Muda Nusantara. Sesi foto. Bersama ada Bunga Remaja. Silakan kapten untuk memimpin barisannya untuk penyerahan piala peringkat 3 bersama. Selanjutnya adalah peringkat 2 diraih oleh SSB Jakarta. Selamat. Ya, itu teman-temannya. Terbang.
Baik, yang kita tunggu-tunggu adalah juara satu di Festival Gagas Bacarot kedua Turnas PTS. Selamat. Selamat dari Komandan Zaima. Ya, inilah penyerang juara satu kita Gagak Pati yang kedua SSB Tunas PBN. Di foto komandan kemeriahan dari Tunas PBN dengan peraihnya juara satu di Festival Gagak Pati yang kedua. Dan tidak lupa untuk semuanya apresiasi yang diberikan dari orang tua Pati dan Pati atas alhamdulillah dengan peraih juga kebahagiaan semua piala, peraih juga kegiatan Batalion Gagak Pati yang kedua. Sekali lagi terima kasih untuk Komandan Batalion Arhanud Letnan Satu Arhanud Budiono yang sudah memberikan apresiasinya. Dan acara saya juga terima kasih kepada Wali Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.